ini hari tuh selalu kasih bersih wah, tapi jangan. Tidak boleh lock kuat-kuat. Kalau you lock kuat-kuat memang dia pecah. Oh. Memang begitu kan? Hmm? Itu pun untuk cara filternya. Oke. Okay. Untuk buka baru ini kita akan tetang pembuli cuci. Oh. Dari kamu tuh ada kah? Ada. Kalau bos pernah buka ini, kalau lock terlalu kuat, dia mesti pecah nih ini. Oh. Ngam-ngam tuh, dia boleh kuat. Ngam-ngam saja. Pakai dulu lah, tahan dulu. Ini sejak beli tidak pernah buka. Pernah di putar atau boleh tutup ke tu? Bisa dia kain kering bagi saya. Oh, sama selotip.
ini mau digantung pak sebenarnya kan itu tempat gantung pak kan takut apa? Iya. Itu apa itu bos hitam? Arang. Arang. Hah? Arang. Arang. Kalau ini tukar tidak apa-apa kah? Ini pergi sini. Mana? Ini kan tertukar sini, tidak apa-apa kah? Atau memang susunannya begini? Ya, macam kalau aku tukar macam kita pakai kasut dulu, baru pakai stocking. Oh, biar teori lah. Iyalah. Betul lah. Jadi biar susun. Nah, begitu kan? Tidak boleh. Ah, ikut dia saja. Ikut dia. Tidak boleh sembarang, pelan. Lama om, macam siapa nak tukar makan ni? Lama om, bertahun. Macam bukan bertahun om, tahun 2016. Tidak tahu lah, beli mana, mau tukar mana. Kalau biasa customer macam ni, saya pernah call down. Oh. Antara customer tidak angkat. Oh. Antara customer saya tukar nama apa. Tidak pernah saya tidak call. Ya juga kan. Banyak juga saya call macam ni. Ada yang langsung tidak angkat. Saya SMS, WhatsApp pun tidak balas. Tidak balas, okey lo. Saya cancel nama lo. Yeah. Akan saya pergi call lagi. Ini kalau kenapis begini, apa yang bagus ah? Selain daripada yang home view ini, apa kenapis? Sama atau sama saja yang lain? Sama lo. Yang penting ini. Oh. Yang penting you mau tukar. Enggak. Kalau bos beli setakat 5.000, tapi kau tidak tukar filter. Iyalah. Tidak makna, tidak makna. Macam ini pakai highlight, tapi tahun kau pun tidak tukar minyak. Ya. Ah, yang penting kena konsisten mau service. Ya. Ah, saya tidak peduli customer pakai apa jenama.
Berapa lama tukar lagi nih? Setahun lah. Masa setahun mungkin bos tukar, mungkin jimat lo. Ya. Nah, mungkin baru tukar 4 saja lo. Oh. Ah, ada satu boleh tahan 2 tahun mah. Macam ni boleh tahan 2 lo. 2 tahun. Ah, macam tu lah. Oh, yang lain tu 4 lah. Ah, lebih kurang macam tu lah. Tapi tengok keadaan. Nah, dia ada yang tulis dia tulis 2 tahun. Oh. Tapi you mau tengok ini dia main mana Korea. Ya. Korea main air. Ya. Sini sabar. Kita tahu lah kan bersikap untuk hidup. Ini tahu kan? Ya. Nah, inilah masalah tu. Ini air begini ni ya. Bikin kau tak kalau air yang tidak bersih? Ya? Penyakit kah? Penyakit. Mungkin masa penyakit. Customer tidak akan salah air. Ya. Biasa dia salah makanan. Makanan. Kan? Nah, tapi betul. Air pun ada kaitan juga. Ya. Kalau mau tukar ini kena bawa kah ini? Apa itu? Ini, kalau mau tukar ini, mau bawa kah? Di kambal, bok, kambal. Pasnya bagaimana lagi? Ada lagi kah? Hmm? Ada lagi kah tempat lain? Tiada, pagi saya sudah settle. Oh. Okay.
sini juga lah. Bukanlah. Tidak, saya cakap kampung saya dekat sini juga. Oh, sebelah mana? Terawih. Terawih? Ya. Jadi hari ini lepas ni pulang lah? Tidak, mentua saya sana. Oh. Sebelah mentua sana, sebelah bintang. Saya balik mau kata lah. Rumah sana lah. Ah, ya. Itu lebih tua. Itu di mana sini kan? Sini. Berapa lama dia biar begitu? Apa tuh? Dia buka buang air 10 menit. Yes. Oh. Tapi kalau you mau beli, you beli kedai saya beli. Kedai saya ada satu model baru. Ini tahan dia. Oh. Ah, ini jadi warna apa sudah? Ah, ini warna biru. Ini masih jernih. Ini warna biru nih ya. Okay. Ah, itu kuat. Sekarang bos macam ni terpaksa, kalau pen tiada minum, dia terpaksa opo sini lo. Iyalah. So dia tidak tekanan. Yeah. Kalau you off sini, tekanan dia masuk, dia tetap dia leaking. Yeah. Ah, you pakai super glue, dia tahan lama juga. Tapi sekarang beda lah, 10 minit. Oh? Okay. 10 minit. Ini bos tidak boleh cuci kan di dalam? Mana? Tidak loh, kalau boleh saya tidak saya terlalu di situ loh. Cukup buang lah. Ya. Bos mau uji lagi pH. Apa ya? Mau uji pH lagi. Saya tidak mau bawa. Tidak bawa? Ya. You ada? Kalau tiada, you pergi ke reja minta sikit. Oke. Fix ya. Oke. Okay.